Selamat sore pemirsa, nama saya Fajar Purnama. Dan pada video kali ini saya ingin menunjukkan atau memperkenalkan Buka Reksa dari Bukalapak, yaitu dengan menggunakan aplikasi Bukalapak. Pemirsa sekalian bisa secara mudah membeli reksadana. Jadi reksadana itu adalah satu produk investasi di mana uang Anda akan dikelola oleh manajer investasi, dan jika dia untung, Anda akan mendapat sebagian dari keuntungannya. Jadi di sini kenapa saya bikin video ini? Soalnya biasanya jika saya ingin membeli reksadana, saya harus mendaftarkan diri ke suatu sekuritas atau saya harus ke bank. Dan untuk setiap pembelian reksadana, saya harus melakukan proses registrasi. Tapi pada aplikasi Bukalapak ini, Anda hanya perlu mendownload aplikasi Bukalapak, dan kalau tidak salah, tanpa verifikasi pun Anda bisa membeli reksadana pasar uang. Kalau reksadana yang lain, ya Anda perlu proses verifikasi, dia tinggal hanya dengan mengupload KTP. Jadi, ya itu saja sih. Dengan klik aja Anda bisa membeli reksadana, dan jika Anda untung, Anda bisa menjual. Misalnya contohnya reksadana pasar uang syariah mandiri Buka Reksa, Anda beli ini, dan dari datanya dalam 1 tahun Anda bisa mendapat keuntungan sebanyak 5%. Misalnya Anda menabung Rp10.000 di sini, 5% Anda akan mendapatkan Rp500. Seperti itulah. Kalau Anda menabung lebih banyak, ya 1 juta Anda akan dapat Rp50.000. 100 juta, ya 5 juta, dan seperti itu, set per tahun. Dan keuntungannya reksadana di sini, Anda bisa menginvestasi paling kecil yang saya lihat yang tadi itu dengan nilai 10.000 saja Anda bisa membeli produk reksadana. Jadi sangat murah amat. Kalau Anda ke tempat reksadana lain, minimal pembelian itu 100.000. Dan itu pun masih mending daripada Anda misalnya ingin mendapatkan bunga secara deposito misalnya di bank. Itu minimal hanya Anda memerlukan dana sebesar Rp10 juta. Di sini saya mendemonstrasikan pembelian reksadana, dan saya membeli paketnya sekalian. Itu ada 3 reksadana yang saya beli. Satu itu reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini yang paling aman, tapi keuntungannya itu paling sedikit. Itu akan cenderung terus naik karena dia berlaku di peminjaman uang, yaitu memasarkan uang. Setelah itu pendapatan tetap, risiko menengah atau rendah tergantung dari manajernya. Kalau pasar saham itu yang paling beresiko. Anda bisa rugi, tapi Anda bisa pun untung besar, misalnya 20%. Dan di sini saya telah mentop up buka lapak saya dan menggabungkannya dengan dompet digital Dana. Jadi saya tinggal membeli, tekan tombol beli aja, dan saya tinggal membayar dengan saldo Dana saya, dan tinggal bayar, maka dimuat, dan videonya lupa saya buat, tapi dalam beberapa hari kemudian saya telah mendapatkan reksadana tersebut. Jadi lanjut, video sudah selesai sih, itu saya saja yang ingin saya sampaikan. Tapi ada beberapa video lain, coba kita lihat. Nah di sini ada
Anda bisa menyelesaikan misi jika Anda tertarik, yaitu Anda bisa belajar sedikit, cuma 10 kuesioner kalau nggak salah. Tinggal jawab aja berulang kali dan profil risiko nanti berikutnya. Dan beli salah satu reksadana untuk menyelesaikan misi, dan yang Anda akan mendapatkan kredit atau poin imbalan setelah menyelesaikan misi ini. Misi terakhir yaitu verifikasi, di mana menurut saya hanya KTP yang diperlukan buat akun. Jika Anda telah verifikasi, nah ini, jika Anda telah verifikasi, Anda bisa membeli reksadana mana saja. Kalau belum verifikasi, ya terbatas pilihannya. Kalau yang ini contoh kuesioner profil risiko. Ini contoh pilihan saya. Jadi profil risiko ini dia akan menunjukkan apakah Anda itu profil risiko rendah, menengah, atau tinggi. Tapi walaupun bagaimanapun hasilnya, Anda tetap bisa membeli reksadana apa saja. Dengan perbedaannya, jika profil risiko Anda rendah dan Anda ingin membeli reksadana yang profil risikonya lebih tinggi, Anda akan diperingati terlebih dahulu apakah yakin mau beli reksadana tersebut. Kalau saya ini profil risiko saya itu menengah. Kalau jadi saya, jika saya ingin membeli reksadana yang menengah atau lebih rendah, tidak perlu diperingati lagi, langsung dibeli. Itu saja sih bedanya. Dan buka reksa juga mempunyai interface yang sedikit menarik. Ya, saya mundur verifikasi dan sekarang ini saya sudah diverifikasi. Yaitu untuk melihat hasil investasi sekarang ini dengan dibentuk sebagai dianimasikan dalam bentuk tanaman. Jadi ini cuma beberapa hari saya membeli reksadana sebesar 60.000 sekian dan telah menjadi 60.000 dan telah menjadi 60.000 62 rupiah, dan saya telah memperoleh keuntungan sarangin pada saat itu 0,1%. Dan itu saja di video ini. Terima kasih.